Oke sobat top, ini mau coba lewat jalan baru di Purwokerto. Jalan apa namanya mas? Jalan Muhammad Hatta kalau tidak salah. Yaitu jalan tebus dari Gerilya, jalan Gerilya Tanjung sampai ke alun-alun Purwokerto. Atau tepatnya di depan SMP 1 Negeri Purwokerto ya kalau nggak salah. Ini masih di Karangklesem, di simpang SMP Negeri 5 Purwokerto. Ya seperti apa nanti kita lihat. Ini kita menuju arah jalan Kiai Haji Agus Salim. Masalah jadi aku masuk ke MLM kok pakai bahasa. Gas, 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 gas. Udah kecepatan tinggi ya. Slip track. Ini jalan Kiai Agus Salim. Ada tuku selak, tuku pandang apa ya maksudnya? Apa namanya? Apa? Yang gitu? Ya, itu apa ya? Menara pandang ya? Iya, aku pernah kesana sama Michelle pakai sepeda. Naik atas nggak? Enggak. Aku takut, masih. Oh, menara pandang tuh berarti nanti umum bisa dimasukin terus kita naik tuh, melihat dari situ seluruh kota Purwokerto kelihatan. Berarti kayak Semarang kan? Ya, karena dari sini kelihatan otomatis kan kita dari sana kelihatan sini. Oke, kita sudah di jalan Gerilya. Ini sudah ada rambunya di depan. Pas sudah dibuka ya, kalau belum ya belum beruntung hari ini. Sepertinya lewatnya dari arah barat juga.